Begini jualan harga kedelai di Saprak Sawatara bulan katomperenaken mengaruhan kegiatan produksi produsen tahu jeng tempe di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Semula upama harga kedelai beki apung-apungan, produksi tahu tur tempe di erong bakal bangkar. Eta produsen tahu jeng tempe miharep pamarentah sagancangna nyorang swasembada kedelai. Sawatara produsen tahu jeung tempe ngarahuh alatan harga kedelai anu beuki ngajaweul tisaprak sababaraha bulan katomperenakeun. Kiwari harga sakilo kedelai ngahontal 84.000, padahal dina bulan November hargana ukur 72.000 saban kilona. Ketua Koperasi Pengrajin Tahu Tur Tempe Indonesia Kabupaten Bandung Gufron Seve ngeceskeun sajumlahing produsen tahu jeung tempe di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung geus teu bisa nyorang kegiatan produksi lantaran harga kedelai kawilang mahal. Yang sekarang dihadapi oleh para pengrajin tukang tempe dan tahu se-Indonesia ini adalah karena lonjakan harga kedelai yang signifikan yang mendekati 40%, dan hari ini sudah ada kenaikan 30% dari harga pertengahan November, sehingga banyak para pengrajin tahu dan tempe ini diambang kehancuran karena kelonjakan harga kedelai ini. Emang harganya dari berapa ke berapa sekarang? Pertengahan November itu harga masih 72, sekarang sudah 94. Eta produsen tahu jeung tempe miharep pamarentah leuwih nalingakeun produsen tahu tur tempe ku cara ngadalikeun harga kedelai sagancangna. Kukituna sakumna produsen tahu tur tempe bisa ngeureuyeuh deui usahana tur moal tepi ka bangkar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.